ini kok reok lo buat reok. Oh sorry aku. Gebuk sana, gebuk sini. Itu namanya susah orang. Bukan hanya bikin susah polisi, tapi juga bikin susah masyarakat. Saya yakin dan percaya kita sebagai umat muslim berjuang dalam apapun pasti mengajarkan kita untuk menjadi rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi alam semesta. Nah, kalau panjenengan masih seperti ini terus, jangankan bermanfaat, malah merepotkan dan membuat orang akhirnya antipati, membuat orang akhirnya tidak simpatik sama panjenengan. Akhirnya apa? Kasihan nama besar perguruan kita, nama besar perguruan kita yang dibangun oleh leluhur-leluhur kita dengan tujuan yang mulia. Kalau panjenengan punya pendapat, wah, dulurnya dia jantemi ini awal dulu yang menunggu harga diri saya injak-injak alam besar. Kita sudah ada aparat penegak hukum, semua permasalahan harus diselesaikan dengan jalur hukum. Jenengan-jenengan jangan bangga kalau masuk ke kantor polisi. Jenengan-jenengan jangan bangga kalau sudah pernah nginep di selnya polisi. SKCK, surat keterangan catatan kriminal, itu tidak bisa dihapus, tidak bisa dihapus. Dampaknya nopo? Dampaknya besok-besok jenengan harus menjadi manusia yang seutuhnya. Ya saya sampaikan gih, manusia seutuhnya. Jenengan-jenengan ini laki-laki sejati, laki-laki yang suatu saat akan menjadi imam di keluarga masing-masing. Gue anak, gue bojo. Anak bojo harus dikei rezeki. Dikei rezeki caranya, cari rezeki. Kalau jenengan SKCK-nya sudah cacat, kira-kira ada nggak perusahaan atau tempat yang akan menerima panjenengan? Ada nggak kira-kira? Ya. Jadi saya mohon dengan sangat, ini kejadian pertama dan terakhir yang hadir di sini, tolong sampaikan ke teman-teman yang lain. Sekarang situasi masyarakat sedang susah. Jenengan-jenengan kalau bisa, daripada nambah susah, lebih baik diem. Atau lebih bagus lagi, saya sudah matur Ibu Bupati, kita mau ajak jenengan-jenengan untuk patroli bersama polisi dan TNI. Apa kegiatannya? Membagi sembako. Apa kegiatannya? Mengawasi saudara-saudara kita yang isolasi mandiri di rumah. Le, kurang apa? Oh kurang berat, oke tak kandani pak polisi, kok tak jipoke. Atau paling tidak ngantarkan Mbah Kung, Mbah Yud kita untuk vaksinasi. Karena lansia-lansia itu sekarang mau vaksin susah, anaknya sudah pada kerja, kerenek saya nganter. Banyak sekali oleh Bapak Kapolres tentang amanat dan contoh-contoh yang bagus, malah kita tetap mengacu pada kebaikan. Intinya, monggo lah kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Kami, kami sebagai orang tua, sekedar pengalaman dari kami, kisah dari kami, tetap kita itu tidak bisa hidup sendiri. Tetap mau tidak mau, bisa tidak bisa, tetap kita hidup orang lain. Thank you.
Ya, sore hari ini kita melaksanakan upaya rekonsiliasi antara beberapa perguruan silat di Sragen, khususnya yang beberapa waktu lalu terlibat pertikaian. Saya tekankan kepada seluruh adik-adik kita, anggota perguruan silat manapun, tolong dipahami betul bahwa saat ini kita sedang mengalami situasi pandemi, di mana seluruh energi kita gunakan untuk mengatasi semua permasalahan akibat pandemi ini, baik itu masalah pengawasan isolasi mandiri, mengawasi keluarga kita yang berada di rumah sakit, maupun membantu bantuan-bantuan sosial. Oleh karena itu, tolong kepada seluruh anggota perguruan silat manapun, minimal tidak membuat susah pemerintah dengan adanya pertikaian-pertikaian seperti ini. Kalau bisa lebih baik lagi, saya sudah melapor kepada Ibu Bupati, saya beserta Pak Dandi mengajak seluruh adik-adik untuk berpartisipasi dalam rangka penanganan pandemi ini. Mungkin bisa dibuat kegiatan untuk mengantarkan bantuan sosial yang kita miliki dari TNI Polri kepada warga masyarakat, mengantar lansia yang akan pergi vaksin, termasuk juga mengawasi saudara-saudara kita yang sedang isoman, ditanyakan butuhnya apa dan sebagainya. Sehingga diharapkan adik-adik perguruan silat ini sesuai dengan filosofi dasar seluruh perguruan silat, saya yakin sama, yaitu rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi alam semesta, dapat terwujud. Demikian. Dan kalau kronologi singkat permasalahan ini, bagaimana? Ya, pada saat itu ada sekelompok anak muda dari salah satu perguruan yang ada di Sragen melakukan sebuah tindak pidana yang kemudian dibalas oleh perguruan silat lainnya yang berasal dari Karanganyar dengan cara melakukan penyerangan ke rumah dan melakukan kerusakan. Tetapi itu semua kita sadari bahwa mereka-mereka ini adalah anak-anak kita yang memiliki potensi yang harus kita arahkan sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ini termasuk upaya damai untuk menyelesaikan. Ini merupakan upaya damai dalam hal untuk mewujudkan suatu saling pengertian antar satu sama lain. Sekali lagi, sesuai dengan arahan Pak Kapolda, kita tidak bangga memenjarakan orang. Kita tidak sukses untuk memasukkan orang ke dalam sel tahanan, tetapi bagaimana kita dapat membina adik-adik kita ini sehingga dapat bermanfaat membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Yuk ya. Tapi itu kemarin sebenarnya lara-larai bagaimana? Setahun jenengan. Coba. Itu terjadi kesalahpahaman yang tidak diperkirakan. Yang intinya kalau kemarin kan sepengetahuan saya itu kan saya tidak kenal itu dari mana. Tapi usut-usut baru kita ketemu di tempat yang misalnya agak terang, kebetulan itu kita keluarga semua. Kami diri dari pihak NU dan teman-teman dari Pakar Nusa, itu kita keluarga. Akhirnya kemarin ya kita kumpul secara keluargaan, kita ambil jalan yang terbaik demi kelancaran, demi kenyamanan, demi untuk anak-anak kedepannya biar jangka panjangnya bisa untuk kerja, dan kita sendiri sebagai orang tua juga tidak membahagiakan kita, apalagi masa depan anak-anak itu kan masih panjang. Jadi pemicunya memang kesalahpahaman saja.
Ya intinya kemarin itu salah pahaman yang misalnya itu jadi anak-anak jadi anak-anak yang misalnya mungkin kita yang nggak jelas katanya anak-anak remaja nanti akhirnya yang diusia kita Bapak itu kalau boleh tahu tanggal berapa jam berapa itu malam Rebu Selasa malam Rebu kemarin ya 20 pada tanggal 20 21 sekitarnya jam 11 malam awalnya ya. Gimana Pak awalnya itu kan dari ada di timur rumah timur desa Pekok itu dari utara ya dari utara ke selatan kok ada banyak motor banyak sekali sudah motor banyak sekali langsung ke saya telepon polsek langsung turun alhamdulillah langsung bubar. Nah ini kerusakan yang dialami dua rumah ini pripun itu kejadian untuk kerusakan rumah teman sudah ada kesempatan sudah dibenahi dana kita sudah sepakat tadi masalahnya ini semua keluarga nanti kita sama-sama dari warga NU akhirnya teman-teman dari yang rusak ini mau memperbaiki ya kita sebagai ya, misalnya orang tua yang penting saling memahami, saling menerima, saling melakukan ya kita jalan ambil yang terbaik.